lagi. Ini lanjutannya yang kemarin ya, Dor. Nih, saya mau tutorial lagi cara pasangnya. Nah, di video kemarin takut durasinya kepanjangan, Dor. Dan ini juga sudah saya pasang. Nih. Ini lah, kelihatan ya. Dan berhubung ini ukuran senarnya 50 lbs, jadi pemasangannya pun ya ekstra sabar loh, beda dengan 100. Nah, ini loh. Ini sebelum kita pasang, kita tes dulu seperti ini. Jarak. Kita kasih bundelan Lur. Mau satu ikat, dua ikat, tiga ikat ya terserah lo. Tujuannya cuma biar kolongnya tuh nggak lari. Nah, seperti ini loh. Yang poin pentingnya di sini loh, untuk ngikat. Nih. Kelihatan ya. Untuk ngikat ini jangan dipepetkan sini loh. Nah, kalau dipepetkan itu nanti bendolan yang ikatan yang untuk pembatas itu nyangkut di ini loh, di kolong 8, ring 8. Jadi nanti nyangkut nggak mau turun seperti ini. Jadi kita kasih celah. Celahnya loh ya. Nah, ini contohnya ini. Nih, kalau mepet, ya kan? Nah, ini nyangkut. Ini nyangkut. Beda dengan kalau pas proses pasangnya ini diginikan loh. Dilarikan ke sini. Ini bebas. Dan seterusnya. Nah, ini kunci lagi lho. Nih, dari setiap kolong itu kan memiliki bentuk yang enggak sama lho senarnya. Ada yang bulat melingkar sempurna, ada yang agak lonjong. Nah, jadi ngakalinya kita pasang dulu ukuran ini. Nih, kita geser lagi ke sini. Nah, ini patokannya di sini lho. Kita geser lagi ke sini, kita ukur. Nah, kira-kira seperti ini lho. Nah, ini biar rapat. Kenapa pasangannya harus rapat? Kalau pasangannya dibikin jarang seperti ini lho, itu di lapangan berbeda. Di lapangan itu ada angin, ada rumput. Itu nanti posisinya bisa gini. Bisa gini. Nanti burung itu lewat celah sini. Kebanyakan. Nah, tapi kalau dibikin rapat. Seperti ini contohnya. Ini pasti lewat tengah.
ini baru diikat lagi. Dulu ya. Terus ikannya lagi dikasih celah lagi. Jangan terlalu mepet, dibikin celah. Karena yang kita hadapi ini target burung kecil lho. Beda power. Gelor. Nah, ini saya coba goyang-goyang. Masih utuh. Nah, masih utuh. Bisa dibilang ya tahan goncangan. Ya. Dan seterusnya. Jadi untuk pemasangan ya seperti itu lur. Kita ukur lagi. Dan ini hasil akhirnya lur. Saya bikin panjang 2 meter. Dengan jarak bisa dilihat sendiri. Sangat sensitif ini lur. Tuh kan. Jadi untuk pemasangan seperti yang saya jelaskan. Ini kuncinya di sini. Jadi begitu masang, ini dikembalikan ke posisi awal gini lur. Terus oke, sudah jelas ya. Untuk proses pemasangannya, bikin serapet mungkin. Kalian nanti kalau di lapangan berbeda kenyataannya. Dan lama-lama ini seiring berjalannya waktu kena panas, ini akan turun sendiri lur. Jadi yang awalnya agak menceng, enggak bulat sempurna, akhirnya akan menjadi bulat sama. Oke. Terima kasih semuanya dan selamat mencoba dan semoga Anda berhasil. Ciao.